Orang tua bijak versus orang tua biasa. 1. Orang tua bijak memberi contoh yang baik pada anaknya, sedangkan orang tua biasa hanya memberi peraturan untuk dituruti anak. 2. Orang tua bijak memberikan kesempatan anaknya untuk mengeksplor dunianya, sedangkan orang tua biasa sering memberikan bantuan ketika anak mengalami kesulitan. 3. Orang tua bijak membantu anaknya untuk mencari dan menemukan mimpinya, sedangkan orang tua biasa memaksakan pandangan dan keinginan pada anaknya. 4. Orang tua bijak mengajarkan anaknya belajar dari kesalahan, sedangkan orang tua biasa menghukum anaknya ketika berbuat kesalahan. Dan 5. Orang tua bijak menemukan keunikan masing-masing pada anaknya, sedangkan orang tua biasa membandingkan anaknya dengan anak-anak yang lain. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe channel saya ini. Terima kasih.